Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aringga dari Laskar Ternak. Hari ini kita panen domba. Kita panen anakan yang jantan-jantan. Oke. Kita hitung ya, yang jantan-jantan kita pindahkan di atas. Yang betina kita biarkan saja. Oh, itu taruh sini aja Mas, enggak apa-apa. Berarti sing ini. Oh, ini loh. Siapa sing itu? Ya. Oke. Satu ekor. Taruh kandang paling atas utara ya. Paling atas utara. Oke, campur induk satu itu. Ini kita panen satu ekor. Ini usia antara 4 sampai 6 bulan ya. Panen taruh ke atas, baru panen satu, ini dua. Ini anaknya crossing merino. Di ini usianya 4 sampai 6 bulan, di sudah pada punya adik ya. Ada yang sudah punya adik, ada yang belum. Yang jantan-jantan kita panen ini. Nah, itu. Kita panen biar induknya beranak lagi, soalnya ini kandangnya sudah sempit, kandangnya sudah tidak muat lagi. Kalau musim penghujan kayak gini, becek di sini penuh. Ini Mas, ini. Ini panen dua ekor. Sing jantan-jantan kok. Kak, sing panen anakan. Sudah dua ekor. Iki loh. Daiku. Tiga ekor. Ya. Panen tiga. Kita lihat nanti panen berapa ya. Ini ada jantan. Calon jantan bu bagus. Ini tak biarkan di sini nanti. Itu usianya masih 4 bulanan. Sudah panen 3. Ini kita panen yang jantan-jantan saja. Yang betina kita biarkan. Biar beranak pinak. Jantan dua, empat, lima. Iki kau, iki lo lanang, iki lo, empat ekor. Sing mana Mas? Sing gede kira apa? Gak usah, iki lo, iki lo, iki lo, nah iki, empat ekor. Ego. Iki go. Iki lo. Iki, ana. Iki lo lanang. Iki lo, yo. Yo. Panen dari kebun sendiri. Iki go, pocok iki lo, go. Ah, itu 5. Ini bu bagus ini, teman-teman. Baru dapat tempat. Iya, kilo gitu. Kilo. Kilo. Karena jarang dipegang jadi gak mudah.
Ini kah? Oke, 5 ekor. Sekarang ukur 20-25. Alhamdulillah kemarin yang beranak 2 ekor. Panen 5. Gila kah? Saya ganteng ya. Saya bapaknya 6 ekor. Alhamdulillah ini bagus teman-teman ini. Wah, calon pejantan ini bagus. Hemat. Ini. Saya akeh kok. 6 ekor, alhamdulillah 6. Ekor itu masih ada 2, 7, 8 tambah 1, 9 tambah 1 lagi 10, tapi yang 1 ditaruh sini. Ini juga jantan kecil, usianya sama tapi masih kecil. Ini mas, cilik ini loh, cilik ini loh. Nah, iki lho. Oh, bukan iku kula betina. Iki lho. Nah. Tos tanduk ya, tanduk cilik iki lho. Nah, jejer iku lho. 7. Itu usianya sama ya, teman-teman, tapi ada yang besar, ada yang kecil. Itu induknya lokal dan niru ibunya lokal banget. Kalau yang induknya crossing yang ini bagus. Itu usianya sama udah gitu. Alhamdulillah ini sudah pada punya adik, ada yang sudah punya adik, ada yang belum. Mengurangi populasi di sini biar nggak terlalu padat, soalnya musim penghujan ya. Jadi kalau musim kemarau bisa tidur di sana-sana, tapi kalau musim penghujan ini tempatnya kurang luas. Nah, ini ada yang birahi lagi. Ini anaknya sekitar 1 bulan atau 1 bulan setengah sudah birahi lagi. Ini mas, bukan itu. Ah, 8 ekor, 8 apa 9 ya? Itu gak usah, itu jantan saya itu gak usah. Kek, anak-anak kok boleh ini. Oh. 8. Oh, anak-anak betina siji iki cepet ya. Iku lho. Ah, cukuran. Ah. Sembilan ini betina ini. Kayak campur wedok-wedok ya. Karena kurang bagus kita sortir saja. Panen 8, 9 yang di atas, ada anaknya satu sudah kita taruh di atas sebelum tadi direkam. Berarti kita panen berapa, 9 tambah jantannya sebenarnya masih ada 1, tapi kita taruh di dalam aja 10. Itu di anakan yang lama tinggal darah-darah betina, sudah pada bunting, insya Allah sudah dikawin 1. Ini 1 darah,
terus 2, 3. Jadi meninggal darah 4 sama itu. Jadi meninggal darah 4 sama jantan 1. Jadi anaknya total 9 sama 5 14 ekor untuk periode panen pertama. Alhamdulillah ini sekarang sudah ada berapa, nanti kita hitung. Yeah. Terima kasih banyak teman-teman telah menyimak ini panen kita hari ini. Sampun bersama Mr. Jaleko dan Mr. Martin. Kita lihat. Kok pindah sing wedok-wedok kono pindah kok? Mas pindah. Ini kandang kita teman-teman. Yang baru dipanen tadi. Kok iki pindahan kono ae? Ah, sing babon-babon. Ini untuk potongan ya, teman-teman. Oke. Terus loro iki. Ya, ya. Wedok, ya, pindah. Kalau induk ini dijepit sisan ya, kayak ngisor ya. Di panen kita hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama betina 10, sama yang di bawah ada 5, berarti total 15 ekor anakan kita. Oke, monggo mas, sing ini ditaruh bawah indukan sing besar gitu. Kita buka mas pintunya. Alhamdulillah panen 10 ekor. Ini crossing ya teman-teman. Alhamdulillah ini usianya hampir rata 4-5-6 bulan. Ya beda-beda, ada yang masih kecil kayak gini. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak. Semoga ada manfaatnya video ini. Salam sukses, salam terpaksa kaya. Saya Hiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.